Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Epa Jayantika. Pemirsa, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah menerima banyak gelandangan dan pengemis kepeng yang dipulangkan dari daerah lain. Berdasarkan data dari Januari hingga September ini, Dinsos telah menerima sebanyak 202 kepeng yang beroperasi di sejumlah kabupaten kota di Bali. Penyuluh Sosial Dinsos Karangasem Imadi Sumekeregen mengatakan, kiriman gepeng itu berasal dari sejumlah kabupaten kota di Bali. Dari jumlah itu, banyak gepeng yang sudah berulang kali dikembalikan. Dikatakan pengembalian gepeng dari kabupaten lain sudah rutin diterima. Biasanya pengembalian itu sering terjadi ketika menjelang hari raya atau ada event tertentu. Pihaknya memprediksi jumlah tersebut akan kembali mengalami penambahan. Pasalnya dalam waktu dekat di Bali akan ada event internasional G20. Sudah dipastikan jelang G20 ini daerah lebih intens lagi menertibkan gepeng. Terakhir, pihaknya menerima sebanyak 39 gepeng yang dipulangkan ke Karangasem. Mereka diamankan di Kabupaten Badung. Sebelum dipulangkan ke rumahnya, Dinsos Karangasem akan memberikan pembinaan terlebih dahulu. Eka Parananda, Bali Post melaporkan. Pemirsa, berita terkini bersama Minyapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @ News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.